Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada kesempatan video kali ini, saya akan melakukan review sebuah produk, yaitu selfie ring light. Alat ini adalah merupakan sebuah lampu yang berguna untuk membantu video callan kita di aplikasi WhatsApp. Biasanya, teman-teman kalau melakukan video call di WhatsApp, kemudian lampu gelap, tentu saja untuk muka tidak akan kelihatan oleh lawan bicara yang di sana. Nah, dengan menggunakan alat selfie ring light ini, dijamin untuk muka kita akan kelihatan terang walaupun dalam keadaan cahaya gelap. Oke, silahkan simak tutorialnya dan kita lihat unboxing dari produk ini apa saja yang ada di dalamnya. Oke, let's go. Oke, sekarang kita unboxing, kita keluarkan isi di dalam kotaknya. Di sini ada satu unit selfie ring light, diameternya kurang lebih 9 cm ya. Kemudian di dalamnya lagi ada kabel USB untuk melakukan charging. Kemudian untuk di bagian depannya ini kita lihat ada banyak sekali lampu LED ya, nantinya akan berwarna putih. Kemudian di belakangnya ini ada tombol untuk menyalakan. Di sini ada beberapa level terang yang bisa kita dapatkan, level 1 dalam keadaan buram, kemudian level 2 dan level 3 yang paling terang. Oke, kemudian untuk menggunakan alat ini sangat gampang, tinggal kita masukkan ke bagian atas HP. Kemudian kita siap gunakan untuk melakukan video call di dalam keadaan yang gelap. Ya, sekarang saya praktekkan. Oke teman-teman, sekarang kita tes untuk selfie ring light ini untuk video call. Ya, di sini saya sudah terhubung video call WhatsApp dan mungkin pencahayaannya kurang jelas ya. Sekarang untuk menambah terang, kita pencet untuk level pertama dari lampu ini. Oke, terlihat mukanya lebih bersih atau lebih terang ya. Kemudian untuk level kedua lampunya saya terangkan lagi. Ya, terlihat lebih jelas. Ya, mungkin mukanya berminyak juga kelihatan ya. Dan level 3 mungkin terlalu terang. Jadi untuk ini cukup di level 1 aja. Ya, walaupun harganya sangat murah, namun untuk selfie ring light ini ternyata sangat membantu ya. Terutama dalam keadaan gelap, biar si doi saat video call tidak marah-marah tentunya. Dan buat kalian yang ingin membeli barang ini, silahkan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Harganya murah, nggak nyampe 20.000 ya. Oke, mungkin sekian saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.